Alhamdulillah, Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihat, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu, man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, fa fahamna Sulaiman. وكلما آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وترك النافعين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين الله زدنا فهما وحكمة والعقل وحظ برحمتك يا رب العالمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين زدنا فهم النبيين والعلماء العاملين الحجة المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang rahmatnya dengan nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita di dalam majlis ilmu dalam rumah Allah, dan begitu juga jatuh pada mana yang sangat mulia, iaitu sijil ayyan indallah yaumil jum'ati, ila penghulu segala hari itu ila hari Jumaat. Di dalamnya penuh dengan keberkatan, di dalamnya ada doa yang dimustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihat. Pada malam ini kita sambung lagi kitab kita ini, qala al muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid dharain amin ya rabbal alamin. Pengajaran yang ke-38. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hei umatku, aku pesan akan kamu dengan 5 perkara. Pertama, banyakkanlah olehmu akan menyebut Allah daripada menyebut manusia. Kedua, banyaklah olehmu menyebut akhirat daripada menyebut dunia. Ketiga, banyak olehmu akan menyebut kejahatan daripada menyebut kebajikan. Keempat, banyaklah olehmu akan menyebut mati daripada menyebut hidup. Kelima, banyaklah olehmu akan menyebut aib dirimu daripada menyebut aib manusia. Qal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain amin ya rabbal alamin. Pengajaran yang ke-38 di dalam kitab Al-Mu'adzul Badi'ah, pengajaran yang indah-indah, yang mana yang nakal daripada hadis kursi, diambil di kalam hikmah, begitu juga daripada kalam ulama. Dan pengajaran yang ke-38 ini daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini keluarkan Imam Bukhari wa Sahih Ibn al-Hakim li tahqiq Ibn al-Hakim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hei umatku, aku berpesan kepada kamu akan kamu dengan 5 perkara. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawasanya, yakni Rasulullah sallam bersabda, hei umatku yang aku kasihi. Dalam riwayat lain menyatakan, wahai umatku yang aku cintai, dan wahai umatku yang aku rindu untuk berjumpa dengan dia. Apa? Aku pesan akan kamu 5 perkara, kata Rasulullah SAW. Yakni, aku wasiat, aku pesan supaya kamu jaga 5 perkara ini. Yakni, kamu berhati-hati dengan 5 perkara ini. Bahkan disebut oleh para ulama hadis seperti mana Al-Imam An-Nawawi, sesiapa dia menjaga dengan 5 perkara ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan memelihara dia. Allah Taala akan menjaga dia sama ada di dunia maupun di akhirat. Yakni di dunia Allah akan memberi kemuliaan kepada dia, Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat darjatnya, dan di akhirat pula Allah Taala akan permudahkan urusan dia di kubur, di alam barzah, begitu juga di padang mahsyar. Dan ini ada suatu perkara yang kita jaga sebagai umat Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala akan memuliakan kita. Yang Rasulullah SAW bersabda,
Hei umatku, aku berpesan akan kamu dengan lima perkara. Pertama, daripada lima perkara yang aku pesan kepada kamu sebagai umat aku, banyak olehmu akan menyebut Allah daripada menyebut manusia. Pertama sekali, kata sabda Rasulullah SAW, banyak olehmu menyebut Allah daripada menyebut manusia. Yang ini, kita disuruh banyak mengingati pencipta, yang ini pencipta kita ialah Allah SWT. Sebab Allah menyatakan dalam Al-Quran seperti mana surah Al-Ankabur ayat yang ke-45, Allah menyatakan walizikrullahil akbar, dan sesungguhnya mengingati Allah itu adalah lebih besar. Akbar yakni lebih besar, yakni faedahnya, kesannya cukup besar. Yakni orang yang sentiasa mengingati Allah siang dan malam, sama ada berbaring saat ataupun dia berdiri, di mana saja dia berada, maka faedahnya yang dibahaskan oleh ulama mufassirin, ulama-ulama tafsir seperti mana Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan bahawasanya kesan daripada dia memperbanyakkan mengingati Allah, Allah Ta'ala tidak sia-siakan akan ingatan dia itu. Allah memberi kesannya, salah satunya disebut oleh para ulama, Allah melembutkan hatinya, Allah memberi kekuatan dia dalam mengerjakan sesuatu ibadah. Kerana zikir kesan di sini, akbar di sini ialah suatu penawar ubat. Kalau kita mengaji kitab penawar hati, kita mengaji kitab penawar hati, kita mengaji kitab Minhajul Abidin, kita mengaji kitab Tajul Urus, kita mengaji kitab Hikam, kita mengaji kitab Darun Nafis, semua kitab-kitab tasawuf itu, kalau kita mengaji khatam banyak kali pun, dengar banyak kali pun, tapi kalau kita tidak makan penawar dia, tak jadi juga. Penawar dia, kesannya ialah berzikir pada Allah. Kita mengetahui bahawasanya kita ada sifat yang tersebut itu, sifat itu sifat yang tidak baiklah, na'udzubillah. Ada sifat ujub, misal kata sifat berasa aku hebat, aku pandai, aku bijak, maka walaupun kita mengaji untuk nak ubat dia, tidak ada kesudahan di situ. Kata ulama, mestilah kita makan ubatnya, yakni dengan berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita berzikir pada Allah, Allah akan menyucikan bahak yang payah Allah Ta'ala usaha, Allah Ta'ala akan buat kepada kita ni satu persatu, sedikit-sedikit. Batulah diri usaha dalam nak membuang perkara-perkara yang tidak baik pada diri kita ataupun nak merajinkan ibadah, maka kata Imam Nawawi, itu pun dah dikatakan suatu ibadah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, berzikir pada Allah tidak kira siapa saja. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengira siapa dia. Sama ada dia di kalangan ustaz, sama ada dia di kalangan untuk guru, untuk peti, untuk mufti, qadi, berbagai-bagai lagi. Berzikir pada Allah, Allah akan menyatakan haza abdi, inilah hamba-Ku, wali abdi ma sa'ala. Inilah hamba-Ku, apa yang dia minta aku akan perkenankan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita banyak berzikir pada Allah, Allah akan mengaku kita ni sebagai hamba-Nya. Sebab kita mengingati Allah lebih banyak daripada manusia. Sebab kalau kita tidak sebut manusia pun, kata ulama, manusia ataupun makhluk yang selain daripada manusia pun, yang sentiasa mengiringi kita, yang sentiasa dihiasi dengan kita. Apa? Kalau waktu pagi kita kata lapar, kita sebut lapar. Lapar itu adakah makhluk? Maka sudah tentu ia makhluk. Maka kita akan menyebut lapar. Kita akan sebut nak pergi sini, nak pergi situ, nak pergi sini, nak pergi sini. Itu semua makhluk. Kita kata nak pergi tandas ni, nak pergi beli itu, nak pergi kerja sini, kerja sini, kerja sana, kerja situ, bisnes itu, bisnes ini. Semua itu haulilin nafsi, semua itu mengelilingi kita. Kata Sayyidina Ali, kalau kita tak sebut pun dia akan mengelilingi kita. Tetapi Allah tidak begitu.
Menyebut Allah tidak begitu. Allah menyatakan, aku jadikan hati manusia itu tidak terhimpun dengan dua kasih. Bila seseorang itu kata kasih Allah, maka pasti dia akan kendor kasih pada yang lain selain Allah. Kalau dia cinta kepada yang lain lebih daripada segala-galanya, maka Allah mengundur, yakni Allah tidak ada di dalam hati dia. Hanya berbual. Contohnya orang berkata, orang itu dia berkahwin dua. Dia kata kepada dua-dua isteri dia, saya sayang belaka kedua-dua ini. Maka kata ulama, itu suatu pembohongan. Allah Ta'ala tidak menjadikan satu hati, dan Allah Ta'ala tidak jadikan satu hati itu dengan dua kasih. Mesti ada kurang juga. Rasulullah dengan Aisyah, dengan Khadijah, Rasulullah berbeza. Bila ditanya kepada Aisyah, kepada Rasulullah, mana kamu kasih, kata Aisyah. Nak diriwayat kata Khadijah, tapi yang tahqiq Aisyah. Jadi kasih itu berbeza. Cuma akan berlaku pula keadilan, itu soal lain. Cuma nak cerita kepada kita, kasih kepada sesuatu tidak terhimpun dalam hati yang satu. Kasih yang banyak tidak akan terhimpun dalam hati yang satu. Itu di antaranya. Sebab itulah Rasulullah SAW menyatakan, banyak kamu menyebut Allah daripada kamu menyebut manusia. Dan begitu juga seperti mana kita tengok dalam hadis Abdullah ibn Bushra radhiyallahu anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat 'alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbat bihi, qala la yazalu lisanaka ratban min dhikrillah 'azza wa jalla. Jadi seperti mana Abdullah ibn Mush' menceritakan bahawasanya, bahawa seorang laki-laki dia mari bertemu dengan Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya hukum-hukum Islam yang telah banyak, yang telah kami semestinya kami amalkan, tetapi berilahkanlah kepada aku amal supaya tetap menjadi amalanku, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, jagalah, janganlah putus lidah kamu daripada, dan basah lidah kamu dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seorang laki-laki ini, dia mari bertemu Rasulullah, dia kata hukum Islam begitu banyak, ibadah puasanya, ibadah itunya, ibadah sembahyangnya, ibadah berbagai-bagai bentuk rukun Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hukum Allah itu pasti kami akan melaksanakan. Tetapi cerita gak kami, bagi tahu gak kami supaya kami dapat amal sesuatu amalan yang maksud kata ulama, boleh pergi di mana saja, boleh bawa amalan itu. Kata Rasulullah, hendaklah kamu jangan putus lidah kamu basah daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita tengok ibadah lain, sembahyang, sembahyang kena tempat bersih, kena apa, sejadah, menghadap kiblat tu. Ada pun mengingati Allah, tak kira di mana saja, hatta di dalam tandas sekalipun. Syaratnya jangan berlafaz, kalau berlafaz haram. Maknanya dalam tandas pun boleh kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara disebut oleh Rasulullah SAW. Bahkan kita tengok juga dalam Al-Quran, Allah menyatakan, ya ayyuhallazina amanu dhkurullaha dhikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah, sebutlah Allah dengan sebutan yang banyak, dan bertasbihlah kamu kepadanya, ya Allah, pada waktu pagi dan petang. Allah memberi peringatan, wahai orang yang beriman, kamu ingatlah aku akan sebutan yang banyak. Nak masuk dalam golongan mufarridun yang telah kita baca hadis sebelum ini, golongan yang mufarridun, Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis, sabaqal mufarridun, puak-puak mufarridun telah mendahulu kita. Rasulullah kata golongan hak ini dia cepat untuk masuk syurga Allah, puak-puak dia berkumpul situ. Dia bawa bendera. Dera tu sebut Al-Mufarridun, dan di bawahnya menyatakan Al-Zakirun Allah Kathira. Bila begitu, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa itu puak Mufarridun, wahai Rasulullah?
Rasulullah kata ialah zakirunallaha katsira. Orang yang mengingati Allah akan sebutan yang banyak. Itu di antaranya. Sebab itulah bila berkaitan dengan dalil-dalil beginilah Imam Ghazali mari buat kitab Ihya Ulumuddin untuk memberi peringatan kepada umat supaya sentiasa mengingati Allah di mana saja. Itu di antaranya. Sebab makam orang selalu mengingati Allah ni dia cepat naik makam kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya. Bahkan kata ulama, permulaan ini kita banyak berzikir dengan mulut kita, la ilaha illallah semua. Tak kira zikir apa pun, itu di antaranya. Walaupun ataupun zikir Allah pun boleh. Tak kira ada kata tak dapat pahala itu terpulang pada dia. Tapi sebahagian ulama menyatakan zikir Allah itu dapat pahala juga. Kerana diri menyebut Allah itu dapat pahala, kata ulama. Itu di antaranya. Jadi sebab itulah bila kita berzikir dengan lafaz la ilaha illallah, maka kata ulama kita hadirkan dia dalam hati kita. Sebab setengah kata ulama kalau kita berlafaz saja la ilaha illallah, hati kita itu ingat benda lain, maka kita termasuk dalam golongan orang yang lalai lagi, kata ulama. Tapi kalau kita berzikir pada Allah, kita ingat pada Allah, ingat akan nikmat-nikmat Allah begitu banyak kepada kita, maka dia akan dapat pahala yang cukup besar. Dan itulah akan mengubah diri seseorang itu. Di itulah akan menjadi seseorang itu yang keras menjadi lembut hatinya, disebabkan dia banyak berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya dalil-dalil begitu banyak. Dalil-dalil hadis Nabi SAW yang dibahas oleh Imam Nawawi begitu banyak. Dalil yang menunjukkan orang yang mengerti Allah itu tidak ada batasnya, begitu banyak ganjaran-ganjaran besar isi Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Ibrahim Adham pernah ditanya kepadanya, ya wahai Syekh, bagaimana untuk mengubah diriku? Aku kadang-kadangnya rajin ibadah, aku kadang-kadangnya kurang ibadah, aku kadang-kadangnya buruk sangka, aku kadang-kadangnya bermasalah macam-macam hati aku ni. Apa Ibrahim Adham jawab? Iaitu, kamu berzikir dah dengan sebanyak-banyaknya, kamu akan mendapat jawapannya. Itu kata Ibrahim Adham. Banyak lagi kalau kita baca ulama-ulama yang lain, bila sebut orang tanya tentang zikir, dia jawab begini-begini. Banyak kalau kita nak membahasnya, itu di antaranya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi'ulumihi wa'ulumina fid-dharain amin ya rabbal alamin. Jadi yang pertama, banyak kita menyebut Allah daripada manusia. Sebab kita tahu dah manusia ni sentiasa mengingini kita, kok mana-mana pun kita akan ingat, kita akan sebut dia, tu di antaranya. Hatta ulama kata, hatta kita nak marah sekalipun, maka jangan jadi marah itu Tuhan dalam hati kita. Sebab itulah Rasulullah suruh kita baca lafaz yang kita selalu sebut sama, Allahu Rabbuna la syarikalah, Allahu Rabbuna la syarikalah. Main nak marah sungguh dia ni begini-gini, maka cepat-cepat berzikir Allahu Rabbuna la syarikalah. Duk ingat sungguh, lepas dah semayang pun, nak semayang dah, duk ingat lagi, baca Allahu Rabbuna la syarikalah, Allah Tuhan kami, la syarikalah, tiada yang menyutu baginya ya Allah. Sebab kalau kita, kata ulama, kalau kita biar saja marah tu duduk dalam hati kita, takut marah itu menjadi Tuhan dalam hati kita. Bila marah jadi Tuhan hati kita, marah itu akan mengambil menterinya ataupun khadamnya, iaitu nafsu. Nafsu sudah tentulah dia bukan suatu makhluk yang tegas seperti akal. Dia suatu makhluk yang mudah didorong oleh syaitan laknatullah alaih, na'uzubillah min zalik. Jadi sebab itulah Rasulullah ajar, kalau banyak duk sebut manusia, duk ingat semua, khususnya berkaitan dengan marah lah. Dan ulama bahas di antaranya, marah lah, biasa marah ni payah orang nak buang, duk ingat semua gini. Maka kata ulama, banyak kamu menyatakan Allahu Rabbuna la syarikalah, itu di antaranya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi'ulumihi wa'ulumina fid-dharain amin ya rabbal alamin. Kedua daripada lima perkara yang dipesan oleh Rasulullah SAW, yakni yang kedua,
banyak olehmu menyebut akhirat daripada menyebut dunia. Yakni banyak kita menyebut negeri akhirat, banyak menyebut perkara-perkara yang akan berlaku di negeri akhirat. Menyebut dunia itu tidak salah kerana kita duduk di atas dunia. Tetapi bila kita duduk, kita berurusan dengan urusan dunia, maka ingat akhirat. Berurusan dengan urusan dunia, maka bila ada nak rasuah ke, nak buat jahat ke sebagai orang atas, sebagai boh ke, maka kita ingat kepada akhirat. Maka dia tidak akan jadi untuk buat keburukan, untuk rasuah dan sebagainya, sebab dia ingat negeri akhirat. Sebab itulah, bila banyak ingat negeri akhirat, maka dia akan buat perkara yang memperbanyakkan ibadah. Dia tahu dah negeri akhirat adalah negeri kekal. Bila dia tahu negeri akhirat ini negeri kekal, maka dia akan buat untuk panggil bekalan untuk negeri akhirat. Dia tahu dah satu persatu orang, seorang ni mati, hok ni, hok dulu duduk saing, pernah tengok dia di jalan sekali, kadang-kadang mari seorang, banyak lagi. Bahkan kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, tak kira siapa saja, mereka telah pergi dahulu. Tu, mereka pergi di mana? Mereka sedang menuju di akhirat. Sekarang mereka berada di alam barzah. Maka itu bergantung kepada amal mereka. Itu di antaranya. Jadi kita, bila kata Rasulullah, membanyak menyebut akhirat, maka dunia kamu akan selamat. Tapi kalau kamu banyak menyebut dunia, banyak kamu menyebut urusan dunia, kamu akan meninggalkan akhirat. Sebab itulah banyak menyebut urusan akhirat daripada urusan dunia, itu di antaranya. Ketiga, daripada lima perkara yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak olehmu akan menyebut kejahatan daripada menyebut kebajikan. Yakni ketiga ni banyak kita menyebut kejahatan. Yakni banyak, apa maksud sebut kejahatan? Gitu ke? Tidak. Maksudnya biar kita banyak rasa dosa terhadap Allah. Dosa itu suatu kejahatan. Biar kita banyak ingat dosa. Dosa kita dengan orang ni, dosa kita dengan Allah, dosa kita dengan anak isteri, dosa kita dengan tak kira. Biar kita fikir seperti mana Ibrahim Adham, bila waktu pagi dia bangun, dia kata, apa dosa aku kemarin? Ya Allah, aku hidup pada hari ini, ya Allah, jauhilah aku daripada bermaksiat, daripada dosa yang ya, dosa itu suatu kejahatan, kata Ibrahim Adham. Jadi sebab itulah kita disuruh banyak menyebut kejahatan, yakni banyak merasa dosa daripada menyebut kebaikan, yakni daripada merasa sudah baik, sedangkan di sana ada ke perkara-perkara yang kita tidak tinggal dengan kejahatan atau maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya. Yang keempat, daripada lima perkara yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak olehmu akan menyebut mati daripada menyebut hidup. Kata Rasulullah, banyak kita menyebut mati, yakni ingat akan mati daripada menyebut hidup, yakni urusan hidup gini-gini. Tu di antaranya. Untuk berurusan dengan urusan kehidupan, untuk urusan kehidupan dunia ini tidak menjadi salah, tetapi banyak kita mengingati mati supaya dia menjaga keselamatan kita. Seperti mana Rasulullah SAW sebut dalam sebuah hadis daripada Anas bin Malik, Rasulullah kata apa? Akthiru zikrul maut fa innahu yumahhisu adh-dhunub wa yuzahhidu fid dunya fa in dhakartumu 'indal ghina hadama wa in dhakartumu 'indal faqri ardaakum bi'ashiqun. Rasulullah menyatakan, banyak olehmu menyebut akan mati, yakni ingat akan mati, yang demikian itu dapat menyuci ia menyebut kematian itu daripada dosa kamu. Rasulullah kata, kalau kamu banyak ingat akan mati, dia akan suci dosa kamu. Jadi nak buat kebaikan semua, dah ingat mati, tak tahu mati bila, sebab mati pula tidak mengenali siapa. Kadang-kadang sehat molek, qulu inna lillah. Kadang-kadang orang ni sakit bertahun-tahun, tak mati-mati dia, duduk gitu saja. Tu mak tu nak nyatakan, mati itu hakikatnya tidak mengenali siapa.
ha, kamu sehat ke, kamu sakit ke, kamu budak ke, kamu orang tua ke, ha, kamu di mana saja, mati itu tidak mengenali siapa. Tetapi bila orang itu mengerti mati, ha, maka ha, dia akan dengan sendiri dia akan menyucikan dosa dia itu. Ah, tu di antaranya. Dan Rasulullah menyatakan wa yuzahhidu fid dunya. Bila orang tu banyak mengingati mati, dia akan menjadi orang yang zuhud kepada dunia. Apa maksud zuhud kepada dunia? Yakni dia benci perkara-perkara yang tidak memberi faedah pada dunia. Yakni perkara sia-sia tu tidak cara. Dia lebih tumpu kepada dunia yang memberi manfaat pada diri dia, anak isteri dia. Begitu juga dunia yang dikatakan sebagai dunia hasanah. Dunia yang sayyi'ah, dolalah, dia biar tidak cara. Dunia dolalah, seperti contohnya Allah beri sihat badan dia, Allah bagi tubuh badan dia sihat, maka dia malah buat ibadah pada Allah. Maka itu dunia dolalah, itu dunia sayyi'ah. Allah beri sihat badan dia tapi dia buat maksiat pada Allah, itu dunia dolalah, itu dunia sayyi'ah. Ataupun Allah beri sihat badan dia, sembahyang lewat somong, tak pernah sembahyang awal, lewat somong, maka itu dunia sayyi'ah. Tetapi bila dia mengingati mati, dunia sayyi'ah itu akan menjadi dunia hasanah. Itu di antaranya. Contohnya dia, Allah Ta'ala beri kesihatan tubuh dia, lalu dia tahu ini suatu anugerah Allah, nikmat Allah, dunia ini, ini suatu dunia. Lalu dia menggunakan nikmat itu beribadah pada Allah, berzikir pada Allah, sembahyang di awal waktu, maka itu dunia hasanah. Maka dia akan menjaga begitu. Sebab apa? Berpunca daripada dia mengingati akan kematian, akan sebab dia ingat mati. Itu di antaranya. Dan Rasulullah menyatakan fa in zakartumu indal ghina hadamah, dan jika dia ingat akan dia akan mati itu ketika dia ghina, ketika dia kaya, senang, sihat, maka hadamah, maka dia tidak akan menjadi sombong, angkuh, belagak dan macam-macam lagi sebab dia mengingati mati. Wa in zakartumu indal faqri, dan jika dia mengingati mati ketika fakir, yakni susah, miskin, sakit, tak sihat, ardaakum bi'ashiqun, nescaya dia akan redha dengan kehidupan dia itu. Itu kata Rasulullah SAW. Sebab itulah disuruh kita, disuruh oleh Rasulullah SAW banyak mengingati mati. Itu di antaranya. Tapi kalau mengikut pandangan ulama, apa Al-Iman, Al-Iman Syekh Al-Iman Ibn Hajar Al-Haytami, bukan Al-Asqalani ni, Al-Iman Ibn Hajar Al-Haytami, dia menyatakan kalau kita mengingati mengingati mati menyebabkan ya dok bok, orang kata sebab apa tu, dok pergi kerja tu, mati, saya duk ingat mati, tak boleh begitu. Orang kata sebab apa dok pergi belajar tu, mati juga. Orang kata sebab apa nak sambung belajar tu, mati, saya duk ingat mati. Maka kalau mati begitu, itu makruh. Ingat mati cara begitu tak boleh, makruh. Bukan dikehendaki ingat mati ini melemahkan untuk kita, untuk kita berurusan dunia yang hasanah, yang semakin baik. Bukan untuk melemah begitu. Tapi kalau dia ingat mati, dunia yang hasanah itu semakin baik, semakin baik. Dunia semakin belajar, semakin tinggi, ataupun kita kata urusan dunia ini semakin baik, semakin bagus, itu tak apa mengingati mati. Kerana mengingati mati ini untuk menjaga seseorang daripada berbuat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ilmina fid dharain min amri rabbil alamin. Sebab itulah Sayyidina Ali karramallahu wajha pernah menyatakan orang yang cerdik itu ialah orang yang banyak mengingati mati. Dan Rasulullah juga menyatakan ingat mati itu mestilah isti'dadil maut qabla nuzulil maut, iaitu membuat persiapan mati sebelum datangnya mati, yakni membuat bekal. Itu di antaranya. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ilmina fid dharain amin ya rabbal alamin.
Kelima, banyak olehmu akan menyebut aib dirimu daripada menyebut aib manusia. Yang kelima, daripada lima perkara yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu banyak kita menyebut akan keaiban diri kita daripada menyebut aib manusia. Yakni banyak kita nampak keburukan kita, kekurangan kita daripada kita melihat kekurangan orang lain. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berkaitan dengan ini, Rasulullah seorang laki-laki menyatakan bahawa Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana jikalau kami sentiasa nampak tentang keburukan orang, kekurangan orang semua, tapi kekurangan, keburukan diri sendiri kami tak nampak, wahai Rasulullah, bagaimana Rasulullah? Lalu Rasulullah menyatakan iaitu yubsiru ahadukum khadatu fil ainil akhihi wa yansal jaz'i fi ainihi, rawahu Ibnu al-Hibban. Seperti hadis yang dikeluarkan Abu Hurairah, Rasulullah kata apa, seseorang boleh melihat iaitu sedikit sampah ataupun sekecil sampah yang berada di dalam mata saudaranya, tetapi seseorang itu tidak akan nampak tahi mata yang ada pada matanya sendiri, kata Rasulullah SAW. Itulah suatu keburukan, kata Rasulullah SAW. Para ulama membahasnya menyatakan ini menunjukkan hadis ini menunjukkan kepada kita kebiasaan umumnya orang yang suka memperhatikan kesalahan-kesalahan manusia, kesalahan-kesalahan kecil orang lain, tetapi dia tidak rasa kesalahan-kesalahan yang pernah juga dia buat. Kadang-kadang dia mengekalkan kesalahan itu, kata ulama. Jadi sebab itulah salah satu Allah menarik ilmu yang bermanfaat kepada seseorang, iaitu orang yang sentiasa nampak keburukan orang, kelemahan orang, kekurangan orang. Hak ni Allah tarik ilmu yang manfaat. Sebab apa? Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, sebab itulah disebut oleh Imam Ghazali sendiri. Imam Ghazali menyatakan bila ditanya kepada dia tentang ilmu yang bermanfaat, bagaimanakah ilmu yang bermanfaat itu? Kata Imam Ghazali, ma yazidu fi khawfillah azza wa jalla. Ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang semakin tambah takut kita pada Allah. Kita belajar sedikit saja ilmu, tak, bukan orang alim, bukan ustaz, bukan siapa-siapa, tapi kita ada ilmu, maka kita semakin tambah takut pada Allah. Yang erti kata, kita semakin rajin buat ibadah, rajin zikir, rajin tu, maka itu lebih baik daripada banyak ilmu tetapi tidak membawa takut pada Allah, malah buat ibadah, tu. Tetapi kalau banyak ilmu nampak semakin tambah takut pada Allah, maka itu lebih lagi. Baik itu juga bila ditanya kepada Imam Ghazali, apa lagi ilmu yang, apakah lagi ilmu yang bermanfaat itu, wahai Imam Ghazali? Imam Ghazali menyatakan, ma yazidu fi uyubika nafsika, iaitu kamu nampak, sentiasa nampak keburukan, keaiban diri kamu sendiri. Ada suatu ilmu, dia nampak keburukan dia, dia nampak kekurangan dia. Ini orang yang dapat ilmu yang manfaat. Adapun orang yang sentiasa melihat kesalahan orang, keburukan orang, maka orang ini Allah terik dan dari diri dia dapat ilmu, ilmu yang bermanfaat. Bila seseorang itu tidak mendapat ilmu yang bermanfaat, dia belajarlah di mana pun, dia buat ibadahlah sekali mana pun, tak kira dia jadi apa sekalipun, maka dia hanya budak tadika saja. Maksudnya dia duduk situ saja, tak pergi tak ke mana-mana. Orang panggil, kalau orang lain naik sekolah-sekolah yang lebih tinggi, dia duduk tadika situ saja. Dalam istilah kata, yakni makam dia hanya sekadar itu saja. Dia naik dah makam yang lebih, yang dijanji oleh Allah, makam yang lebih-lebih itu. Itu di antaranya. Na'uzubillah min zalik. Itu yang juga disebut oleh Al-Imam Asy-Syaukan dalam perbahasan Al-Ashqalu lil-Awliya liyarfa'ullah azza wa jalla. Seperti mana Al-Imam Al-Syaukani dalam pembahasan kitabnya, salah satu Allah mengangkat darjat seseorang itu, salah satunya dia sentiasa nampak keaiban diri dia.
Bila dia nampak keaiban diri dia, maka dia semakin bertambah ibadah. Dia akan buat ibadah hak mana yang kurang. Itu di antaranya. Dan apa yang disebut juga oleh Al-Imam Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala. Dia kata, kalulah orang sentiasa melihat keaiban orang itu, itulah syaitan. Kerana itulah syaitan, yakni itulah sifat-sifat syaitan. Kerana syaitan tidak pernah melihat akan keaiban diri dia sendiri, bahkan dia sentiasa menyalahi Nabi Adam AS, sedangkan dia derhaka kepada Allah. Lalu dia menyalahi Nabi Adam, disebabkan dia dilaknat oleh Allah kerana Adamlah katanya, sedangkan tidak tahu keburukan keaiban dia sebelum ini. Dia berlawan dengan Allah, tidak setuju kejadian Nabi Adam, bahkan dia menyaksikan dia lebih mulia daripada Adam kerana dia api, Nabi Adam adalah daripada tanah. Na'uzubillah min zalik. Itu yang disebut oleh para ulama berkaitan dengan melihat keaiban diri sendiri. Itu di antaranya. Bahkan Rasulullah SAW bila ditanya, ya Rasulullah, apakah perkara yang lebih baik untuk diri aku wahai Rasulullah? Rasulullah kata apa? Udhkur uyubika nafsik. Sebutlah keaiban diri kamu, yakni kelemahan-kelemahan diri kamu, nescaya kamu akan jadi baik. Itu di antaranya. Ya Rasulullah, kalau begitu wahai Rasulullah, kami sudah baik Rasulullah. Kami lebih baik daripada si pulang itu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah kata, unzur ila ahlihi. Kamu tengok pula kepada ahli keluarga kamu. Kalau kamu sudah baik, kamu tidak ada kekurangan, keaiban, kamu tengok kepada ahli keluarga kamu pula. Kadang-kadang ahli keluarga kamu sendiri pun, kamu tidak boleh mendidik, kamu tidak boleh untuk mengajar dia dan sebagainya. Itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hakikatnya manusia tidak lari daripada kekurangan dan kelemahan. Tak kira siapa saja, sentiasa ada kelemahan. Illa bifadli din wal amal salih. Orang yang lebih itu kata Rasulullah, orang yang ada pada dirinya ilmu agama, dan begitu juga orang yang beramal soleh dengan ikhlas pada Allah, itulah orang yang lebih kata Rasulullah SAW. Itu di antara disebut oleh Rasulullah SAW. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, akan datang suatu masa atas umatku mengasihi mereka itu akan lima perkara, dan lupa mereka itu akan lima perkara. Pertama, mengasihi akan hidup dan lupa mereka itu akan mati, dan mengasihi mereka itu akan harta hanya lupa mereka itu akan hisab, dan mengasihi mereka itu akan mahligai, dan lupa mereka itu akan kubur, dan kasih mereka itu akan dunia, dan lupa mereka itu akan akhirat, dan kasih mereka itu akan makhluk, dan lupa mereka itu akan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah menyatakan, akan datang la'atin nasi ala si zamanun, akan timbul suatu zaman di kalangan umatku sendiri, Rasulullah kata, mengasihi mereka itu akan lima perkara, dan lupa mereka itu akan lima perkara. Pertama, iaitu kasih mereka hidup dan lupa mereka itu mati. Mereka itu kasih kehidupan, kasih sungguh, langsung tidak buat persiapan dengan ibadah, hakikatnya dia akan mati. Maka hak pertama ni, dia akan kasih sungguh kata Rasulullah, dan dia lupa akan mati kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min zalik. Dan mengasihi mereka itu akan harta, dan lupa mereka itu akan hisab kata Rasulullah sallam. Yang kedua di antaranya, dia kasih kepada harta dan lupa akan hisab, yakni tak kira halal dan haram, bahan belaka, rasuah ke rasuah tentang berkaitan harta, pakai timbang belaka. Dia lupa, sedangkan harta mereka itu hak yang syubah, yang haram itu pasti akan dihisab oleh Allah. Sehingga ditanya, tidak berganjak kaki anak Adam, aina maktasabah, dan di mana kamu mengambilnya, wa ma anfaqah, di mana kamu nafkahkan, kamu berikan, kata Rasulullah SAW akan dihisab. Dan yang ketiga di antaranya,
Mengasih mereka itu akan mahligal, dan lupa mereka itu akan kubur. Mereka ini kasih sungguh pada mahligai, yakni nak mahligai ini maksudnya nak perhiasan, nak rumah-rumah yang hebat, rumah-rumah yang besar. Tapi mereka itu lupa akan kubur. Maksudnya menginginkan untuk mendapat rumah yang besar itu tidak salah. Tetapi jangan lupa sama sekali suatu hari dia akan duduk rumah yang paling kecil, iaitu kubur. Itu di antaranya. Pernah ditanya seorang syekh di Syria terdahulu, seperti mana dicerita kawan-kawan yang mengaji di Syria, dia menyatakan ada seorang syekh itu, dia menjadi mufti di suatu daerah Damsyik itu. Dia menyatakan dulu dia pernah duduk di rumah mahliga besar. Lalu bila berlaku kisah peperangan Bashar laknatullah alaihi ni, lalu dia duduk rumah kecil. Lalu orang tanya, wahai syekh, kamu hebat, kenapa kamu duduk mahliga rumah yang kecil ini? Marilah duduk di rumah aku. Rumah aku tidak berlaku lagi. Ada satu daerah tu, saya tak ingat dah. Daerah tidak berlaku perangan lagi. Tapi lain ni habis dah. Capur pula dengan latihan Rusia dengan Bashar Abdullah yang sekarang ni. Berlaku dah. Apa kata syekh itu, seorang mufti? Dia kata, aku tidak bimbang, aku sudah merasai rumah liga yang cukup besar, begitu mewah. Tetapi aku sudah selesa dengan rumah yang kecil ini. Tapi aku paling takut, aku akan duduk di rumah yang paling kecil, iaitu kubur. Di situlah aku paling takut akan diajukan persoalan-persoalan yang mana itu bergantung kepada amalku. Kalau amalku soleh, maka alhamdulillah. Tapi sebaliknya aku minta lindung kepada Rasulullah SAW. Lalu syekh itu dia membaca sepotong hadis Nabi SAW, dia tubik air mata. Ada kawan cerita, dia tubik air mata. Rupanya dia baca hadis daripada Uthman bin Affan. Uthman bin Affan kata, marra Uthman bin Affan ala qabrin. Suatu hari Sayyidina Uthman dilalu di atas kubur. Lalu pembantu dia pun tengok, kenapa dia Sayyidina Uthman duduk menangis ni? Dia tanya, tuan, bapa tuan menangis? Kata jawab Sayyidina Uthman, min samitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kerana aku mengingati sabda Rasulullah SAW. Rasulullah menyatakan, ma ra'aitu munzaran wal kubur munzaran, tidak ada suatu pandangan yang sangat menggerikan, kubur adalah suatu pandangan yang sangat menggerikan. Jadi syekh itu ditubik air mata juga, itu di antaranya. Jadi sebab itulah nak cerita maksud apa di sini, yakni iaitu manusia mengasih kepada mahliga yang besar itu tidak menjadi masalah. Kasih kepada rumah besar itu tidaknya masalah. Tetapi jangan lupa buat amalan yang membawa seseorang itu selamat daripada fitnah kubur, yakni mungkar dan nakir. Kalau hanya kasih kepada rumah besar, mahliga besar, tetapi langsung tidak membuat persiapan untuk masuk rumah kecil, yakni kubur, maka orang itu hanya sia-sia saja. Ini yang disebut oleh Rasulullah, manusia kasih kepada lima perkara dan lupa lima perkara. Na'udzubillah min zalik. Dan di antara lagi, kasih mereka itu akan dunia dan mereka dan lupa mereka itu akhirat. Di antara lagi manusia, kata Rasulullah, kadang-kadang dia lupa, dia kasih-kasih sungguh dunia, apa-apa yang masih wallah, barang yang selain daripada Allah, dah kira lah apa benda bentuk dunia, dia kasih sungguh, tapi dia lupa akhirat. Dia duduk fikir semua kehidupan dia begini-begini, langsung tidak buat persiapan untuk jumpa Allah di akhirat. Maka ini orang yang saadah, orang yang syaqiyun, orang yang celaka. Tapi sebaliknya, kalaulah dia lupa, dia ingat pada akhirat, lalu dia kasih pada dunia, yang ini dia ambil keperluan dunia itu, maka itu tidak menjadi masalah, kata ulama. Dan kasih mereka itu, di antaranya lagi hak yang dikasih ni mereka ini, yang terakhir iaitu kasih mereka itu akan makhluk dan lupa mereka itu akan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu kasih pada makhluk tapi mereka lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka banyaklah
Yang penting sekali kita, begitu juga saya, begitu juga ahli jemaah dikasihi semua, tidak termasuk dalam golongan yang disebut oleh Rasulullah SAW. Hakikatnya jawapan-jawapan itu ada pada diri kita. Bila kita mengingati Allah, akan menaslahkan segala-galanya. Ya, buat ibadah pada Allah akan menyelamat segala-galanya. Itu di antaranya. Jadi sebab itulah bila banyak manusia mengingati makhluk, lupakan Allah, Allah akan menarik keberkatan hidup dia. Itu di antaranya disebut oleh para ulama yang mana dinaqal dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana hadis yang disebut dalam kitab ini. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلمنا في الدارين آمين يا رب العالمين دم di dalam hadis kursi berkata Allah Azza wa Jalla, enam perkara daripada aku dan enam perkara itu daripadamu, iaitu syurga daripada aku dan taat daripadamu dan ketuhanan daripada aku dan kehambaan daripadamu dan perkenan daripada aku dan minta daripadamu dan bala daripada aku dan sabar daripadamu, rezeki daripada aku dan syukur daripadamu, ampun daripada aku dan taubat daripadamu. Dan dalam hadis kursi berkata Allah Azza wa Jalla, enam perkara daripada aku, enam perkara daripada kamu. Jadi kita berhenti di situ. Apa yang kita dengar pada malam ini, mudah-mudahan kita dapat ibrah, dapat iktibar, pengajaran. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa membimbing kita dengan hidayahnya, dengan taufiknya. InsyaAllah kita akan menjadi orang yang mulia di dunia dan insyaAllah di akhirat, syahormatil akhirah, kita akan menjadi orang yang dihormati, disanjungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Jadi sekadar itu dulu pada malam ini. Wallahu a'lam. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahika mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyina bil 'ilm wa akrimna bit taqwa wajibna bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.